Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bersama saya Surya Anissa dan rekan saya Sisna Astrina. Kami adalah salah satu tenaga pendidik yang ada di Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Tempatnya yaitu di sekolah kami tercinta, yaitu sekolah apa saja? Sekolah Dasar Swasta Bahari Al-Islam. Nah, Ustazah, hari ini kita kedatangan tamu lagi. Kedatangan tamu lagi ya? Iya, karena masih mengobat dalam rangka mengobati rindu kita iya. kepada anak-anak kita. Udah 3 bulan. Iya, 3 bulan ya Ustazah. LDR. Long distance relationship. Luar biasa. Jaga jarak, jadi iya. komunikasi via handphone. Kayak LDR ya? Kayak LDR bener ya? LDR beneran ya. Nah, jadi artinya hari ini kegiatan kita hari ini untuk mengobati kerinduan kita bersama anak-anak di salah satu murid kita yang juga didampingi oleh guru. Iya. Siapa ya? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Ustazah. Iya, gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat. Sehat. Iya. Iya. dari ustazahnya dikirim dikerjakan, nanti dikirimin kembali. Apa tugas di sekolah tetap berjalan seperti biasanya. Iya. Berarti masih tetap melakukan ya. Masih tetap belajar. Tugas misalnya enggak bantu Bunda nih cuci piring atau kegiatan di rumah masih tetap. Iya, masih. Artinya ya anaknya nurut, bisa membantu orang tua, sangat membantu dia. Apalagi apa dia lagi anak pertama gitu, dia punya adik. Iya. Ya. Jadi bisa membantu Bunda meringankan beban Bunda. Oke. Itu aja. Apa kayak segi belajarnya itu apakah dia mengajinya didatangkan guru khusus atau bagaimana, apa bundanya langsung yang mengajarkan atau mayanya? Ya, kalau di rumah ya belajar sama orang tua. Dia ada jadwalnya saat dia evaluasi atau saat dia murojaah nih. Dia kan dari TK emang udah hatam Quran nih. Bahkan dia pas kelas 4 udah hatam juz amma. Kita kan di sini kan pindahan sekolah lagi baru dia. Ya alhamdulillah dia bisa mengikuti yang di sini gitu. Nah, sudah. Mau kasih tahu
terima yang dia itu berprestasi luar biasa. Dia itu menorehkan suatu prestasi yang menurut saya itu luar biasa banget buat Bahari. Nah, dia itu adalah juru bicaranya lomba cepat tepat atau cerdas cermat. Nah, itu tuh bisa dilihat tuh. Itu piagamnya Nadine dan kawan-kawan. Itu piagamnya Nadine. Juara berapa? Dia itu juara pertama mewakili Kecamatan Menggala. Luar biasa. Baru pertama pemirsa, dia mengikuti lomba, dia langsung menorehkan kejuaraan. Langsung juara satu loh pemirsa. Ukir prestasi di Bahari. Wah, juara satu. Dan dia adalah juru bicaranya. Wah, luar biasa. Berarti punya mental dong ya, harus berani ngomong. Punya lah, orang gimana gitu. Iya. Terus nih, apalagi Bunda yang pilihin? Nah, Bunda, berkaitan dengan belajar di rumah aja nih, ada kesulitan gak sih? Atau ada salah satu pelajaran yang mungkin ada kesulitan, terus minta tolong ke Bunda. Bunda, ini ada pelajaran yang susah nih dari ustazahnya dikirim, ada gak? Ya kadang kalau dia lagi itu dia bertanya, ya kalau enggak uminya, abinya yang membantu dia gitu. Ya, dan selama pandemi ini agak kesulitan enggak sih, kayak misalnya dia cara menangkapnya atau gimana cara dia memahami gitu. Ya, apalagi kan kita belajarnya melalui sistem daring, online ya. Dan terbatas juga, kita gak bisa langsung ketemu Ya alhamdulillah, emang sebelum itu dia emang udah searching untuk tema-tema, dia sudah mempelajarinya sebelum itu dia. Karena harus sebelum ulangan dia sudah mempelajarinya, kayak gitu. Jadi anaknya bisa dipakai di rumah gitu. Sebelum belajar minggu depan, minggu kita evaluasi dulu pelajaran apa nih, evaluasi pelajaran apa nih, tema berapa nih, apalagi kita sekarang sudah masuk pakai K13 ya, kurikulum gila kurikulum berbasis 13 iya, jadi harus lebih pintar ya berteknologi. Iya, jadi nggak, walaupun kita seperti ini tapi masih tetap terus ya, Bunda. Nah, Nadine, kamu jangan tegang. Sapa-sapa dulu teman-teman. Iya, halo. Siapa nih teman yang paling dikangenin? Sahabat lah, sahabat. Nah,
pemirsa dan ustazah yeah. masih penasaran kan cerita-cerita apa lagi sih dari Nadine yeah. setelah yang berikut ini. Sekolah Dasar Swasta Bahari Al-Islam menerima peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Pendidikan berbasis pesantren. Sekolah Dasar Islami Modern dan Budaya. Melalui pembiasaan keseharian, siswa diarahkan untuk menjadi anak yang amanah, disiplin, dan cerdas dalam hal akademik, sosial, spiritual, serta cerdas dalam hal lainnya, sehingga meluluskan siswa yang cerdas dan berakhlakul karimah melalui program unggulan yaitu 1. Hafal juz amma, 2. Mahir berbahasa Arab, 3. Lancar membaca Al-Quran. Ayo segera daftarkan putra-putri ayah bunda mulai 17 Juni sampai dengan 3 Juli. Sekolah Dasar Swasta Bahari Al-Islam, modern dan berbudaya. Kembali lagi bersama kami di Sekolah bahwasanya nanti itu kalau di rumah umur juaranya ya ditemani sama ayah bundanya. Nah katanya ini luar biasa juga sih apresiasinya Nadine ini, katanya sudah hatam ya, hatam Al-Quran, terus katanya dia ini sudah hafal juz amma. Benar ya Di? Benar apa bohong? Benar. Benar ya? Benar. Nah kalau benar berarti buktiin. Kita harus buktiin. Kita harus buktiin sekarang bahwasanya Nadi hafal surah apa? Anna. Nah pemirsa di rumah, buat kalian yang di rumah, kalian bisa menyimak bacaannya Nadi. Yuk Nadi, kita langsung aja surah apa ya? Kita mau tes surah Anna. Bagus aja sambil melihat ya bacaannya benar apa tidak. Kalau misalnya ada yang kurang nanti ya kasih tahu. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaa'alun 'anin naba'il 'adzim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamun summa kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja waj'alna nawmakum subata waj'alna al-laila libasa waj'alna وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا سِدَّادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِلَّا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا
kulla syai'in ahsaynahu kitaba fazuku falan nazidakum illa azaba rabbis inna lil muttaqina mafaza hadaiqo wa a'naba wa kawa'iba atroba fazuku wa ka'sa dihaqo la yasma'una fiha baradaw lawaw wa la sarkizaba jaza'an min rabbika ato'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamliku na minhu hitaba yawma yakumur ruhu wal malaikatu soffal la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba zalikal yawmul haq faman sya'at tahoza ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sejuk banget ya. Sejuk banget ya hati ini. Banyak kan. Berapa banyak ayatnya? Gak gitu. 40 ya? 40 ya. Masya Allah. Bisa dihafalkan. Itu berapa lama ngapalinnya? Berapa lama nih? Kadang seminggu ada yang 2 minggu. Ada yang 2 minggu ya. Setiap ini beda-beda ya. 2 minggu 40 A. Luar biasa ya. Ustazah bisa enggak kira-kira saja? kayaknya agak berkurang ada sudah. Karena kita udah faktorku. Sepertinya kayaknya jadi berkurang. Tapi kalau memang punya kemauan insyaallah ya Ustazah. Orang yang sudah tua aja. Tapi mungkin kita enggak bisa secepat Nadia. Iya. Karena kita udah faktorku tadi. Iya. Tapi enggak tahu apa kok ya. Enggak tahu banget ya. Enggak tahu apa. Nah, balik lagi ke Bunda nih. Kalau sukanya kadang kita ya mungkin kita sama-sama pengajar ya kita berusaha namanya anak sendiri ya tanggung jawab kita yang bukannya kadang waduh pelajaran yang ini lagi aku belum iya. Abi cepet bi bantu tanya lagi ke Abi kadang iya. Ya berarti tapi tetap ya antara iya. Abi sama Uminya itu iya. Tetap kerja sama iya. Gitu ya tetap mengajarkan nanti luar biasa. Nah Bunda biasanya Bunda ada waktu-waktu tertentu enggak misalnya Nadine dari jam segini ke jam segini gitu harus belajar. Iya. Yeah. Nah, tapi tahan dulu Bunda. Jangan dijawab dulu. Yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PAUD TK Bahari Al-Akhlaq membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2020-2021. Sekolah Taman Kanak-kanak yang berbasis agamis. Program unggulan Binaung Solat. Program ini mengembangkan aspek agama yang meliputi kemampuan berwudu, salat duha, doa-doa, surah pendek, serta beberapa solawat. Eksperimenku. Kegiatan ini melatih anak menggunakan panca indera untuk mengenal berbagai benda dan gejala peristiwa. Pelatihan tahsin dan hafalan surah berserta beberapa hadis. Bergabunglah bersama kami menjadi generasi yang cinta Allah dan Rasulullah. Daftarkan segera putra putri Anda mulai 17 Juni 2020. PAUD TK Bahari Al-Islam yang mempunyai visi
berjiwa pemimpin, sehat, cerdas, dan terakhlakul karimah. Kembali lagi bersama kami di Sekolah Dasar Swasta Bahari Al-Islam. Nah, kembali lagi ke Bunda ya. Bunda mengingat pertanyaan tadi nih yang sempat tertunda. Waktu belajar Bunda itu Bunda batasi nggak sih, atau ada waktu tertentu dari jam sekian sampai jam sekian harus belajar ngaji dulu atau bagaimana gitu? Iya, kalau Nadinya di atur waktunya untuk belajar juga harus kita ingatkan juga untuk anak, jangan cuma untuk bermain gitu kan, apalagi kalau habis maghrib harus murojaah, hafalan kayak gitu. Kalau ada pelajaran atau PR dari ustazahnya, buru-buru dikerjain, jangan sampai besoknya gelabakan, apalagi kalau udah masuk pagi lagi nanti ketemu. Iya, berarti masih balance lah ya. Iya. Masih terus kalau waktu ngajinya tuh kapan biasanya Bu? Iya. Kadang waktunya habis pulang sekolah sudah tidur siang, biasanya kan dia masuk siang ketemunya maghrib, habis maghrib yeah. Nanti ketemunya setoran. Oh, berarti Sekirati sistemnya setoran. Yeah. Ini orang tua yang luar biasa. Pantesan pemirsa, anaknya luar biasa. Apal 40 ayat dalam 2 minggu. Orang tuanya lo tegas. Ibu ini harus setor ini. Makanya tadi Nadif bilang 2 minggu, ada yang 1 minggu karena setiap hari itu disetorkan hafalannya. Nadif, kita ke Nadif dulu ya. Nadif kayaknya kita ambil. Nadif, kalau hafalan sulit gak sih? Makanya ada kesulitan gak kalau menghafal gitu? Apa belajarnya gimana gitu? Kesulitannya? Ada apa nak? Kita curhat. Kadang kalau hafalan yang panjang-panjang susah. Jadi kesulitannya adalah ketika menghafal yang sudah panjang gitu ya. Tapi tetap semangat ya, enggak patah kan semangatnya. Walaupun panjang tapi luar biasa kok. Bisa tuh hafal luar biasa. Dua minggu anak yang luar biasa. Iya, luar biasa ya. Bangga sih pun punya. Ya, alhamdulillah ya. Iya, kita bersyukur. Ya, bangga sebagai orang tua kita cuma bersyukur ya. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat ya, bisa ditekuni. Iya. Ya, bisa diamalkan. Iya. Iya, sama juga dia kan pintar ngaji ya. Bisa membantu orang tuanya ketika di akhiran nanti. Amin. Apalagi kalau dia sampai soleha, bukan soleha, udah hafiz. Nah, iya, biasa hafiz. Nanti memasangkan mahkota di kepala ayah bunda ini. Oh, tapi aja waktu itu saja saya pengen itu. Tadah, pengen gak usah aja. Kita berdoa ya, kita bisa punya anak. Nah, nanti terus kita juga setidaknya kita bisa membantu orang tua kita memakaikan mahkota di kepala tadi. Nah, tadi bunda bangga punya. Sekarang kembali ke Nadine. Nadine bangga gak sih punya bunda? Bangga. Coba cium dulu bundanya, gimana? Kiss me. Wih, ya ampun. Oh, jadi dia memang gak nangis ya. Memang Nadine ini memang orangnya melo. Jadi kami semangat ya, mas. Sayang sama bunda? Coba ngomong. Cerita sih kalau kakak saya itu nggak pulang loh, kerjanya nggak pulang, jadi kasihan anak istrinya di rumah. Nah itu suatu kerinduan sama kayak kita juga, sangat merindukan anak-anak kita pengen belajar bareng dan sebagainya. Nah ini kembali ke bunda, ada nggak bu kesulitan dalam belajar di rumah lagi? Ya itu tadi kalau kita belajar pas kita aja masih ngeblank bingung sambil mikirin dapur. Amin, lemparin kami. Lemparin kami.
Abi lagi ya. Abi dari Abi. Umi gitu ya. Jadi gak cerita sih tapi ya. Iya, tapi Nadine ini enggak punya kakak. Enggak, anak pertama. Pertama jadi besar kalau enggak Umi, Abi, enggak ada tempat konsultasi. Biasanya kalau ada kakak sama kakak gitu. Apalagi Nadine ini punya adik dua. Nah, Bunda, harapan Bunda buat Nadine ini apa? Ya, harapannya ya semoga menjadi anak yang soleha dan bisa hafiz Quran. Amin. Ya. Amin. Nah, harapan Bunda juga nih buat keadaan kita yang sekarang masih harus berjaga jarak, nggak boleh ada kerumunan dan gimana gitu. Karena sampai sekarang juga kita sekolah belum bisa masuk. Ya, harapan kita semoga walaupun kita di rumah aja belajarnya, kita tetap semangat, kita tetap sama ustazahnya tetap sharing sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua juga membantu di rumah buat anak, buat ustazahnya belajar bersama. Tanpa dukungan kita, kompromi dan kerjasama kita sesama ustazah, ya gimana nanti hasil anak kita. Sedangkan belajaran di rumah ya emang susah sih sebagai guru dan sebagai orang tua gitu. Di rumah ya kadang saya juga kadang ketemu wali murid sering, aku gak sanggup Bunda. Namanya tak bilangin ya, kalau di sekolah ya kan udah ketemu ustazahnya, dia kan mungkin sama orang tua mungkin bisa ngalem nanti Umi sebentar. Kalau sama ustazah, oh ini aku harus buru-buru, waktuku sudah mau habis. Tapi kalau di rumah agak santai. Ayo. Iya. Berarti ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Kita harus berbangga kalian yang walaupun masih dalam masa jaga jarak ini, masih harus di lockdown, tapi harus tetap berbangga. Karena dengan adanya ini berarti hikmahnya anak-anak sejak dini harus sudah lebih mengenal teknologi, ustazah. Sama juga kekeluargaannya juga lebih dekat. Dan menjadi sejarah baru di dunia. Buat cerita, oh iya saya dulu belajarnya dari rumah aja. Jadi pokoknya intinya pernah merasakan Jadi dan intinya adalah antara orang tua dan guru itu komunikasinya nggak boleh putus. Harus terus berkomunikasi. Nah, pemirsa, seru banget kan obrolan kita pada hari ini. Katanya nih pemirsa, ada sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh Nadine. Rip, mentor siap nggak? Ustazah, apa ya? Coba Nadine. Coba kita dengarin dulu Nadine. Ayo Nadine, boleh berdiri, boleh duduk aja. Ya, dia juga mau sedih. Kita maklum. Karena dia rindu ke kita. Coronavirus occurs around reading. This virus will make someone affected feel tightness, confusion, or even death. How to prevent it by washing hands with soap or antis, prohibit it from touching the nose with your hands, when and use a mask nose cover. Artinya kasih tahu ustazah dong. Jadi artinya ustazah, virus corona terjadi pada saat bernapas. Virus ini akan menyebabkan seseorang yang terkena merasakan sesak napas, kejang-kejam, ataupun kematian. Dan cara mencegahnya dengan cuci tangan dengan sabun atau menggunakan antis dan menggunakan masker penutup hidung. Bisa khatam Al-Qur'an pemirsa. Terus apa lagi tadi? Udah hafal. Meskipun tadi sedikit ada perbaikan-perbaikan bacaannya. Kita maklumi karena kita juga sudah lama ya. Bisa waktu kita. Lagi-lagi masalah. Ada pertemuan, ada perpisahan. Kita harus berpisah sampai sini. Iya, bincang. Walaupun rindu kita belum terobati ya. Iya, insya Allah kita doain ya sama-sama. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Cepat diangkat. Iya, cepat diangkat berakhir. Iya. Biar bisa
tua lah di iya, bisa ketemu kita semua ya. Sama-sama rindu ya. Nah Bunda, makasih banyak udah meluangin waktunya bisa datang ke sini, bisa ngobrol-ngobrol bagi cerita ya sama Nadinya juga ya. Terus mohon maaf juga kalau misalnya kami ada salah kata atau pengucapan selama kami mengajarkan Nadine. Kami mohon maaf kalau ada yang gak berkenan di Bunda, atau mungkin ini ustaznya ada yang cerewet, ini ustaznya ada yang marah-marah. Iya. Itu semata-mata kami melakukannya demi yang terbaik untuk anak, iya, putra-putri kami. Kami juga mewakili para pesantren Rita memohon maaf kepada ayah Bunda mungkin selama ini pelayanan kami kurang baik. Oke pemirsa, perlu Anda ketahui bahwasanya kami berada di sini tentunya ada dukungan yang luar biasa dan motivasi yang luar biasa dari guru besar kami, yaitu Abu Karom Kiai Abdul Wahid selaku pengurus pondok pesantren Bahari Al Islam. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada beliau karena berkat beliau kami bisa berada di sini dan dengan semangat mendidik peserta kami dengan apa beda? Dengan lego hati, dengan berusaha semaksimal mungkin kami melakukan yang terbaik untuk putra-putri kami sehingga, di Bahari yang tercinta. Sehingga ustazah, anak-anak ini bisa menjadi anak-anak yang luar biasa prestasinya dari apa? Akademik maupun non akademik. Dan mereka juga mampu menghadapi tantangan zaman yang saat ini. Kata saja, benar ya. Kata saja. Nah, kami ucapkan terima kasih yang sudah menonton ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang. Bila ada salah kata, kami mohon maaf kepada Allah. Kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalam.